Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya di channel tentang Android 123. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan bagaimana cara mencari subscriber ya dengan mudah ya teman-teman ya. Nah, mungkin di antara kalian ada juga yang sering melihat YouTube Studio atau channel kalian subscribe-nya segitu gitu aja ya teman-teman ya. Dan oke, kali ini kita akan mencoba memanfaatkan sebuah website ya yang bisa untuk menambah subscriber ya teman-teman dengan cepat ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian klik subscribe, like video ini dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Google Chrome ya teman-teman ya. Oke, dan websitenya itu like4like.org ya teman-teman ya. Untuk masuk linknya kalian bisa langsung di deskripsi saya ada ya, saya sediakan linknya. Dan oke, ketika sudah halaman pertama seperti ini ya teman-teman. Oke, contoh kita belum login ya atau kita belum mendaftar ya teman-teman ya. Untuk kalian yang belum daftar silahkan mendaftar terlebih dahulu ya teman-teman ya, registrasi ya, register. Atau bagi kalian yang sudah, kalian bisa langsung login saja ya teman-teman ya. Oke, langsung masukkan username atau password kalian ya. Oke, sudah sampai di sini ya, kita sudah login ya teman-teman ya. Oke, saya akan membahas aplikasi ini sedikit ya teman-teman, bagaimana cara mencari koinnya dan bagaimana cara menukarkan poinnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja, ada titik tiga di sebelah kiri ya, ini kita cari koin. Nah di sini banyak teman-teman pilihannya, ada YouTube. Nah di sini ada YouTube like, YouTube subscribe, YouTube comment, dan YouTube view ya. Oke, nah di sini kita memanfaatkan sebuah akun Facebook saja ya teman-teman ya. Saya rekomendasikan ke kalian menggunakan akun Facebook. Di sini ada Facebook like. Oke, kita klik Facebook like. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman ya. Dan saya sarankan juga kalian menggunakan mode desktop ya, atau situs desktop seperti ini. Oke, koin saya itu ada 342 ya teman-teman ya. Oke, 342. Sekarang kita akan mencoba untuk menambah koinnya dengan cara like Facebook. Oke, masuk ke Facebook like. Oke, ya kan seperti ini ya tampilannya. Oke, di sini kita tinggal klik like dan langsung masuk ke browser. Ke tab baru ya, tab baru. Nah, saya sarankan kembali di sini kalian sudah login ke akun Facebook kalian ya, teman-teman ya. Sudah login ke akun Facebook kalian dan kita langsung klik like saja seperti ini. Nah, sekarang kita close tab baru ini. Tabnya kita close seperti ini dan kita masuk lagi ke like 4 like. Oke. Seperti ini ya. Ada di sebelah kanan kayak koin-koinnya kalian bisa lihat ya teman-teman ya, bertambah. Oke, langsung lanjut ke Oke, kita like kembali. Kita close lagi, masuk lagi ke sini. Dan koinnya bertambah ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya untuk menambahkan koinnya seperti itu ya. Kalian tinggal klik like Facebook-nya kembali dan mendapatkan koin ya teman-teman ya, dengan mudah sekali ya, itu cuma mendapatkan koinnya saja. Oke, ketika koin sudah terkumpul atau siap untuk ditukarkan ya, contoh di sini kita membahas subscriber YouTube ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita akan close ini dulu dan kita masuk ke sebuah aplikasi YouTube ya teman-teman ya. Oke, cari channel kalian, contoh di sini tentang Android 123 ya. Nah di sini ada channel kita ya, ada titik tiga juga di sini. Kita klik bagikan ya teman-teman ya. Kita klik salin dan masuk lagi ke website like4like-nya juga. Dan sekarang di sini kita
akan tukarkan koin kita dengan subscriber ya teman-teman ya. Oke, add and manage. Nah, seperti ini. Di sini kalian pilih YouTube subscriber. Oke, akan seperti ini ya teman-teman ya. Saya hapus dulu yang sudah saya ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Punya kalian tuh belum ada channel yang didaftarkan ke sini ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Kita sudah menyalin URL channel kita di YouTube tadi ya, di aplikasi YouTube. Sekarang kita tempelkan di sini teman-teman ya. Kita tempelkan di sini. Oke. Nah, di sini kita hapus yang namanya channel seperti ini. Kita hapus channelnya. Nama channelnya seperti ini. Oke. Oke. Dan untuk koinnya ada kredit di sini ya. Kalian bisa pilih. Nah, di sini saya sarankan jangan terlalu banyak atau terlalu besar ya, teman-teman. Kalian bisa pilih minimalnya tuh 5 ya, teman-teman ya. 5 seperti ini. Dan langsung saja klik add ya URL. Nah, akan tampil seperti ini, teman-teman. Ini berarti channel kita sudah kita promosikan menggunakan website like4like.org ya teman-teman ya. Dan oke. Kalau misalkan koin kita menurun ya teman-teman ya. Koin kita menurun dan itu tandanya channel kita akan bertambah subscribernya ya teman-teman ya. Oke. Saya refresh. Karena ketika sudah seperti ini ya teman-teman, kalian jangan sampai kehabisan koin ini ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung terus untuk mencari koinnya ya teman-teman. Dengan berbagai macam cara ya, ada like Facebook atau ada like YouTube, like Instagram juga ada ya teman-teman. Kalian bisa pilih itu semua ya, bisa kalian gunakan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada batas limit untuk like-nya ya. Facebook membatasi like Facebook-nya teman-teman ya. Dan untuk itu kalian bisa membuat akun Facebook dengan lebih mudah atau membuat banyak akun Facebook ya teman-teman ya. Dan untuk video cara membuat akun Facebook banyak, kalian bisa tonton video yang sebelumnya ya teman-teman ya, dan ada di deskripsi saya ya. Sudah saya sediakan di deskripsi link-nya, bisa kalian tonton dan kalian bikin akun Facebook dengan banyak ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi intinya koin kita harus kita tambah seperti ini. Jadi ada pemasukan dan ada pengeluaran. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah channel kita akan bertambah subscribe-nya dengan cepat ya teman-teman ya. Oke, dan saya akan mencoba untuk like terus ya. Untuk like terus. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke YouTube Studio ya teman-teman ya. Masuk ke YouTube Studio di sini ada 551 ya teman-teman ya. Dan kita akan refresh ya. Masih belum masuk ya teman-teman. Nanti kalau misalkan sekitar 1 atau 2 jam dia akan bertambah dan koin kita yang di like 4 like ini akan habis ya teman-teman ya. Kalian bisa menambahnya dengan cara ini, like lagi ya, like lagi Facebook orang lain dan bisa mendapatkan koin dan tukar dengan subscriber YouTube ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar ada notifikasi update video terbaru dari channel tentang Android 123. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.